Halo bosku, selamat berjumpa kembali dengan Harry Pleci. Para pengguna Mio J atau Vino mungkin sering mengalami keluhan seperti ini. Motor di double starter sangat sulit untuk menyala, padahal ini katanya akinya baru, brostel dinamonya juga baru diganti. Kita cek dulu apakah benar akinya baru diganti. Ya, ini kelihatannya masih baru. Kita cek dulu berapa tegangannya. Tegangannya masih normal, ini 12 volt. Selanjutnya kita cek kondisi dinamo starternya. Ini posisinya ada di bawah box filter. Biasanya yang sering bermasalah itu angkernya pada tembaga yang bersentuhan dengan brostel itu sering tergerus karena brostelnya, entah itu brostelnya terlalu keras atau memang angkernya itu terlalu lunak, jadi mudah tergerus oleh brostel dinamo atau arangnya. Ternyata memang kondisi angkernya sudah tidak rata. Ini bagian yang menempel pada brostel atau arang. Ini brostelnya memang kelihatannya baru diganti ini. Kalau kondisinya sudah seperti ini, biasanya waktu pas baru diganti brostelnya itu bisa nyala, tapi cuma sebentar. Habis itu putarannya akan lemah lagi karena ini terlalu panas. Ini kan sudah kelihatan gosong-gosong. Oke bosku, karena sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, saya ganti yang baru aja ini. Satu set dinamo ini sama.
Oke bosku, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.